Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muntakab hadis menolong sesama muslim. An Abdullah ibn Amri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'budu rahman wa ad'i mut'am wa afsu salam tadkhulul jannata bisalam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Allah yang Maha Pengasih, berikanlah makanan dan sebarkan salam. Niscaya kalian akan masuk ke surga dengan selamat. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahlah Allah yang Maha Pengasih, berikanlah makanan dan sebarkan salam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. An Jabiri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ila al jannah. Qalu ya nabiy Allah mal hajjul abrur? Qala id'am ta'ami wa ifsa'us salam. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji mabrur itu tidak ada balasan lain baginya selain surga. Para sahabat bertanya, wahai Nabiullah, apakah haji mabrur itu? Beliau bersabda, memberi makanan dan menyebarkan salam. Hadis riwayat Ahmad. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji mabrur itu tidak ada balasan lain baginya selain surga. Para sahabat bertanya, wahai Nabiullah, apakah haji mabrur itu? Beliau bersabda, memberikan makanan dan menyebarkan salam. Hadis riwayat Ahmad. An Hani'i radhiyallahu anhu annahu lamma wafada 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasulullah, ayyu shay'in yujibul jannah? Qala, 'alaika bihusnil kalami wa bathli ta'am. Dari Hanif radhiyallahu anhu bahwasanya ketika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya, wahai Rasulullah, perkara apakah yang dapat menyebabkan seseorang mendapat surga? Beliau bersabda, hendaklah kamu berbicara yang baik dan menyedekahkan makanan. Hadis riwayat Hakim. Dari Hani radhiyallahu anhu bahwasanya ketika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya, wahai Rasulullah, perkara apakah yang dapat menyebabkan seseorang mendapat surga? Beliau bersabda, hendaklah kamu berbicara yang baik dan menyedekahkan makanan. Anil Ma'ruri rahimahullahu qal, laqitu Aba Dzari radhiyallahu anhu birabazati wa alaihi ma'alaihi hulatu wa ala hulamihi hullah, fasa'altuhu an thalika faqal, inni shababatu rajulam fa'ayyaratuhu bi ummi, faqala liya nabiyu sallallahu alaihi wasallam, ya abazar a'ayyaratahu bi ummi, innaka amru'u fika jahiliyah, ihwanukum hawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum, faman kana ahuhu tahta yadihi falyud'imhu mimma ya'kul wal yulbisahu mimma yalbas, wala tukallifuhum ma yakhlibuhum, fa'in kalaftumuhum fa'ainuhum. Dari Al-Ma'rur rahimahullah, ia berkata, aku bertemu Abu Dzar radhiyallahu anhu di Rabazah. Ia dan hamba sayanya memakai pakaian yang sama. Aku pun bertanya tentang hal tersebut. Maka ia menjawab, sesungguhnya aku pernah mencaci seseorang dengan menjelek-jelekkan ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan menjelek-jelekkan ibunya? Sungguh, kamu orang yang masih menyimpan kejahiliahan. Saudara kalian itu adalah pembantu kalian yang Allah jadikan di bawah kuasa kalian.
Maka barang siapa saudaranya berada di bawah kuasanya, hendaklah ia memberinya makan seperti yang ia makan, memberinya pakaian seperti yang ia pakai, dan jangan menugaskan mereka dengan apa yang mereka tidak mampu. Lalu jika kalian memberi mereka tugas, bantulah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dari Al-Ma'rur rahimahullah, ia berkata, aku bertemu Al-Uzar radhiyallahu anhu di Rabasah. Ia dan hamba sayanya memakai pakaian yang sama. Aku pun bertanya tentang hal tersebut. Maka ia menjawab, sesungguhnya aku pernah mencaci seseorang dengan menjelek-jelekkan ibunya. Maka Nabi SAW bersabda kepadaku, wahai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan menjelek-jelekkan ibunya? Sungguh, kamu orang yang masih menyimpan kejahiliahan. Saudara kalian itu adalah pembantu kalian yang Allah jadikan di bawah kuasa kalian. Maka barang siapa saudaranya berada di bawah kuasanya, hendaklah ia memberinya makan seperti yang ia makan, memberinya pakaian seperti yang ia pakai, dan jangan menugaskan mereka dengan apa yang mereka tidak mampu. Lalu jika kalian memberi mereka tugas, bantulah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Fadilah salat, keutamaan salat. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata, apabila keluarga Nabi SAW ditimpa suatu kesusahan, maka beliau SAW memerintahkan mereka agar mendirikan salat seraya membaca ayat Al-Quran berikut ini, wa'mur ahlaka bis-salati was-tabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal-'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rizki darimu, bahkan kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Thaha ayat 132. Perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah atasnya. Kami tidak meminta rizki darimu, bahkan kamilah yang memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Thaha ayat 132. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa mempunyai hajat keperluan, baik mengenai urusan duniawi ataupun agama, mengenai hubungan dengan Allah ataupun dengan hambanya, maka hendaklah dia berwudu dengan sempurna lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu ia memuji Allah dan bersalawat atas Rasulullah SAW, lalu berdoa berikut ini, la ilaha illallahul halimul karimu subhanallahi rabbil arasil azimil azimi alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika wa azza'ima maghfiratika wal ghanimata min kulli birri wa salamata min kulli ithmin la tadda'u la tadda'li thambal li aghfaratahu ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa la hamma illa farajtahu wa la hajata hiya laka ridha ila qadaitaha ya arhamar rahimin. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Maha suci Allah Rabb yang memelihara arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Aku memohon kepadamu segala sesuatu yang menyampaikan kepada rahmatmu, surga dan ampunanmu, keuntungan dari segala kebajikan dan keselamatan dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan bagiku suatu dosa tanpa engkau mengampuninya, suatu kesempitan tanpa engkau melapangkannya, dan suatu keperluan yang engkau ridai tanpa engkau memenuhinya. Terimalah wahai yang Maha Rahim. Maka insyaallah hajatnya akan terpenuhi. Wahab bin Munabih rahmatul alaih berkata, meminta kepada Allah melalui salat ketika menghadap suatu keperluan adalah dianjurkan. Orang-orang terdahulu juga apabila ditimpa suatu bencana, mereka segera melakukan salat, dan apabila selamat dari bencana,
Mereka pun segera melakukan sholat. Dia bercerita, di Kufah ada seorang kuli barang yang terkenal dan sangat dipercaya oleh orang-orang karena kejujurannya. Banyak para pedagang yang menitipkan barang atau uang kepadanya. Suatu hari ketika dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang laki-laki. Lelaki itu bertanya kepadanya, "Engkau mau pergi ke mana?" Kuli menjawab, "Aku akan pergi ke kota Fulan." Lelaki itu berkata, "Aku pun akan pergi ke sana. Aku tidak sanggup berjalan kaki bersamamu. Bagaimana kalau aku mengendari keledaimu dengan bayaran 1 dinar? Si kuli pun setuju. Lalu lelaki itu mengendari keledai. Ketika tiba di suatu persimpangan jalan, lelaki itu bertanya, "Jalan mana yang akan engkau lalui?" Si kuli menjawab, "Jalan umum ini." Lelaki tadi menyahut, "Jalan yang satu ini lebih dekat dan lebih memudahkan bagi keledai ini, karena banyak sekali rumput di sana." Si kuli berkata, "Aku belum pernah melewatinya." Lelaki itu berkata lagi, "Aku sering melewatinya." "Baiklah, kita coba jalan ini," kata jawab si kuli setuju. Maka mereka pun melewati jalan itu. Beberapa saat kemudian mereka tiba di sebuah hutan lebat yang menyeramkan dan banyak berserakan tengkorak manusia. Tiba-tiba lelaki itu turun dari keledai sambil mengeluarkan pedang dari balik punggungnya dan berniat akan membunuh si kuli. "Jangan lakukan itu," teriak si kuli. "Ambillah keledai dan barang-barang ini kalau itu keinginanmu, tapi jangan bunuh aku." Lelaki itu tidak mengindahkannya, bahkan bersumpah akan membunuh si kuli terlebih dahulu sebelum mengambil semua barangnya. Si kuli terus memohon sambil memelas, namun lelaki zalim itu sama sekali tidak menghiraukannya. Akhirnya si kuli pasrah dan berkata, "Baiklah, kalau itu keinginanmu, izinkan aku melakukan sholat 2 rakaat untuk yang terakhir kalinya." Lelaki itu berkata sambil tertawa mengejek, "Cepat lakukan." Mayat-mayat ini pun mengajukan permohonan yang sama, namun syarat mereka sama sekali tidak dapat menolong mereka sedikit pun. Si kuli segera memulai sholat, namun setelah selesai membaca Al-Fatihah, tidak ada satu surat pun yang diingatnya. Sementara lelaki zalim itu terus mendesak si kuli agar mempercepat sholatnya. "Cepat selesaikan sholatmu." Tiba-tiba tanpa disengaja terucap oleh lidah si kuli sebuah ayat yang berbunyi, "Amay yujibul mudhara idza da'ahu wa yaksifu su." Atau siapakah yang menerima doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesulitannya. Quran surat An-Naml ayat 62. Dia membaca ayat itu sambil menangis. Tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda memakai topi besi yang gemerlapan. Dia menikam lelaki zalim itu hingga tewas. Dari tempat jatuhnya si zalim itu keluarlah nyala api. Si kuli langsung bersujud sebagai tanda syukur kehadirat Allah. Lalu ia berlari ke arah penunggang kuda tadi dan bertanya, "Ceritakan padaku, siapakah engkau dan bagaimana engkau bisa datang kemari?" Penunggang kuda itu menjawab, "Aku adalah penjaga ayat yang engkau baca tadi. Sekarang engkau selamat, silakan engkau pergi kemana saja engkau suka." Setelah berkata demikian, ia pun menghilang. Pada hakikatnya, sholat adalah keuntungan yang sangat besar. Selain penyebab keridhaan Allah, salah juga penyebab keselamatan dari berbagai bencana di dunia dan mendatangkan ketenangan hati. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, "Seandainya aku diberi kesempatan untuk memilih antara surga dan 2 rakaat salat, maka aku akan memilih salat karena surga itu untuk kesenanganku, sedangkan salat adalah untuk keridhaan Rabbku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alangkah pantas dicemburui seorang muslim yang ringan hidupnya. Keluarga dan hartanya tidak menyibukkannya, banyak peluang untuk sholat, selalu menerima rezeki yang ada, bersabar atas segala hal, beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, hidup tanpa disanjung, kematiannya dipermudah, sedikit harta warisannya dan tidak banyak orang yang menangisinya." Al-Jami'us Sohir. Beliau juga bersabda, "Perbanyaklah sholat-sholat sunnah di rumahmu agar rumahmu semakin dipenuhi kebaikan." Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
إذا نطر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat orang yang diberi kelebihan dari segi harta atau rupa, hendaklah ia juga melihat orang yang lebih rendah darinya. Muttafaq alaih, dalam kitab Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian melihat orang yang diberi kelebihan dari segi harta atau rupa, hendaklah ia juga melihat orang yang lebih rendah darinya. Muttafaq alaih, Mishkat. Keterangan, apabila seseorang melihat seorang jutawan, lalu timbul rasa tamak dan keluh kesah dalam hatinya, lalu ia berkata, ia memiliki harta kekayaan yang banyak, sedang aku tidak memiliki harta sebanyak itu, maka hendaklah ia mencari dan memperhatikan dengan seksama orang yang sedang berada dalam kesulitan, tidak berdaya dan kelaparan. Dengan demikian akan datang kepada dirinya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya dari keadaan seperti itu. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memandang orang yang banyak memiliki harta, tetapi pandanglah orang-orang yang lebih rendah dari kalian sehingga tidak akan timbul perasaan mengecilkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu. Dalam kitab Mishkat. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihatiku dengan 7 perkara. Aku diperintahkan agar menyayangi fakir miskin dan bergaul dengan mereka. Aku diperintahkan agar tidak memandang orang yang lebih tinggi kaya dariku dan agar aku memandang keadaan orang-orang yang lebih rendah dariku. Aku diperintahkan agar menyambung silaturahmi walaupun orang yang aku datangi itu berpaling dariku, menghindar dariku, menjauhiku dan tidak mempedulikan aku atau sombong terhadapku. Dalam kitab At-Tarhib dikatakan, walaupun orang itu menzalimiku, aku diperintahkan agar tidak meminta apapun dari orang lain. Aku diperintahkan agar mengatakan yang hak kepada orang lain walaupun terasa pahit. Aku diperintahkan agar tidak mempedulikan celaan siapapun untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetap mengamalkan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa taala walaupun orang-orang jahil mencelanya. Aku diperintahkan memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah, sebab kalimat itu diturunkan dari sebuah hasanah yang khusus di bawah arsy dalam kitab Mishkat. Insyaallah pada yang mulia, apa yang kita baca dan dengar dapat menjadi ibar bagi kita dan dapat kita amalkan insyaallah. Insyaallah. Mari kita tutup majlis kita dengan doa penutup majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.